Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya untuk hapus Instagram kalian. Jadi untuk menghapus Instagram kalian itu gampang banget. Kalian harus login dulu ya ke Instagram kalian. Nah, ini ada feed-nya Bang Otman. Kita skip dulu. Nah, ini kita klik foto logo kalian. Tinggal klik di pojok kanan atas ada titik 3 ya, guys. Sorry. Nah, lalu kalian klik di settings. Lalu kalian tinggal pilih aja di account-nya. Scroll paling bawah itu ada delete account. Kalian pilih delete account. Di sini dari Instagram memberi dua pilihan, apa itu menonaktifkan atau menghapus. Kalau kalian ngerasa wah nanti kalian mau pakai lagi, itu kalian bisa nonaktifkan saja. Tapi nanti suatu saat kalian masih bisa login sampai kapanpun. Nah, tapi kalau kalian mau di nonaktifkan, itu bisa ditulis, diklik aja di deactive account. Kalian pilih alasannya apa, kasih alasan, nanti langsung nonaktif akun kalian. Nah, tapi kalau kalian mau hapus, itu pilih yang delete account. Di sini kalian bakal masih ada waktu untuk login balik. Kalau di sini adalah Agustus 23. Kalau hari ini tanggal 24, jadi dari Instagram memberikan waktu 1 bulan 1 hari buat kalian login balik agar akunnya masih bisa pulih. Tapi lewat dari tanggal tersebut itu maka sudah tidak bisa login lagi. Kalau kalian masih mau menghapus, tinggal klik aja continue delete account, nanti masukin passwordnya, masukin alasannya, nanti langsung terhapus Instagram kalian. Alright guys, itu aja dari aku untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini terbantu atau tidak? Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Alright guys, yuk.